Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Vivasari Tutorial. Di video kali ini, saya membagikan cara membuat konektor masker kristal dengan kombinasi mutiara dan mote pasir. Seperti ini hasilnya. Penasaran cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa tolong di-share juga ya. Langsung saja, alat dan bahan yang diperlukan yaitu 20 buah kristal ukuran 8 mm, 20 buah mutiara 4 mm dengan 2 kombinasi warna, 5 buah mutiara 6 mm, 70 buah mote pasir ukuran 6.0, kokot dan ring masing-masing sepasang, jarum dan juga senar, tidak lupa gunting dan juga tang. Langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama, kita masukkan 4 buah mote pasir ke dalam jarum seperti ini. Dan jarum kita masukkan kembali ke dalam mote pasir. Lalu kita ikat sebanyak 2 kali. Jika sudah diikat seperti ini, lalu kita masukkan lagi jarum ke dalam satu mote pasir. Ini kita tarik dan senar yang pendek kita gunting. Selanjutnya kita masukkan 4 buah kristal dan 3 buah mote pasir secara selang-seling. Dan jarum kita masukkan ke 1 buah mote pasir seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 buah mote pasir ditambah 1 mutiara 6 mm dan 2 mote pasir. Lalu jarum kita masukkan ke dalam 1 mote pasir yang berseberangan dengan senar. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, jarum kita masukkan kembali ke mote pasir dan mutiara yang sebelumnya kita masukkan tadi. Seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam 1 mote pasir lagi. Lanjut, kita masukkan ke kristal dan mote pasir yang di sampingnya. Masih terus berlanjut sampai ke mote pasir yang atas ini. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masukkan 3 buah mote pasir dan jarum kita masukkan ke dalam 1 mote pasir yang di atas tadi. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam mote pasir di samping sampai ke atas. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 buah mutiara, 1 mote pasir dan 2 buah mutiara. Mutiaranya ukuran 4 mm ya. Kita masukkan ke dalam 1 mote pasir seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 1 buah mutiara. Ini mutiaranya yang berwarnanya lain ya. Lalu kita masukkan ke mote pasir yang berseberangan dengan senar. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam mutiara lagi.
Lalu kita masukkan ke dalam mote pasir lagi. Dan terus memutar sampai ke mutiara dan mote pasir yang di atasnya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita sekat dengan mote pasir lagi. Jadi kita masukkan 3 buah mote pasir ke dalam 1 buah mote pasir seperti ini. Dan kita masukkan sampai ke atas lagi ya jarumnya. Jika sudah hasilnya seperti ini, pola ini terus diulangi sampai panjang konektor masker atau gelang yang diinginkan. Seperti yang pertama tadi, kita masukkan 4 buah kristal dan 3 buah mote pasir secara selang-seling. Ini cara-caranya sama semua seperti yang pertama tadi. Ini hanya saya ulangi agar kalian lebih jelas ya. Seperti ini, jika sudah, ini kita sudah membuat pola kristal, mutiara, dan juga kristal yang diselingi dengan mote pasir di tengah-tengahnya, seperti itu. Nah, seperti ini, jika sudah dibuat sebanyak 5 kali kristalnya ini, selang-seling dengan mutiara dan mote pasir. Panjangnya ini sudah cukup ya untuk dijadikan konektor masker maupun gelang. Selanjutnya kita tinggal membuat yang paling ujungnya ini. Pertama kita masukkan 3 buah mote pasir dan kita masukkan ke dalam mote pasir yang paling ujung ini. Lalu seperti ini kita masukkan jarum secara memutar. Jika sudah sampai yang di bagian paling bawah ini, selanjutnya jarum kita masukkan ke dalam kristal. Dan di sini kita ikat sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita tinggal memasang ring dan kokot udang di kedua sisi konektor maskernya.
caranya bisa dilihat di layar ya. Dan konektor maskernya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Cantik kan, berbunga-bunga. Semoga video ini bermanfaat dan kalian terinspirasi oleh video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum.